Okay, guys, sekarang kita mau piknik. Jadi kita bertiga sudah menyiapkan alat-alat piknik. Nixon yang goreng, Vincent yang bikin tenda, aku yang keliatin. Nixon, hah? Lu punya cewek kan? Ya. Suruh dong beli baju gue. Kapelan ntar baju lu pada kan bajunya cewek doang. Oh, ada sih yang big size, bisa kok buat cowok. Bajunya ala-ala Korea. Ih, diam dulu biar dia gak tahu bajunya. Beli dong di bio gue, Fiorae, buat cewek lu. Belinya minimal 10. Lebihin jadi 12. Nah, tuh. Dengar ya guys, lelaki sejati menepati omongannya. Okay, guys, tadi selama perjalanan aku tidur, jadi aku nggak tahu mereka ngapain aja. Dan di sini, lo juga tidur Jo? Dia juga tidur guys, anjir, dasar anak durhaka. Gue juga tidur guys, anjir. Vincent jadi kayak supir gitu guys. Kita semua pada tidur. Kasian anak orang, Cok. Sayang, bagusan aku pakai poni atau enggak? Lihat ya kalau enggak. Gini aja deh. Bagusan tadi. Bagusan tadi. Waktu kamu tidur. Waktu aku tidur. Kok waktu aku tidur bagus? Kenapa pas aku tidur bagus? Kenapa? Rambutnya kan. Iya. Oh, kamu ngeliatin aku tidur ya? Wow! Nunduk. Nunduk. Oke. Sekarang apa? Karena kita sudah nyampe di mall, kita mau makan Union dulu. Apa? Katanya mau Union. Selain Union ada apa sih? Tiap kesini Union mulu. Ada di atas rebus-rebusan mau gak? Naik tempat dulu. Aku sama Jess. Ini kayaknya Jul nggak bisa deh gue ngevlog pakai kamera ini, kurang wide anjir. Lihat gue kalau begini, kepotong palanya Vincent tuh. Ya gue harus begini, cowok. Yuk, kamu yang pegang. Nah. Oh, wah. Tinggi banget guys, cannot, otoke yo. Kita naik ke atas ya. Jul. Otoke. Lah, bahasa Korea bro, you don't know. Kirain gak bakal sadar. Hey, opa. Opa, guencana yo. Opa, guencana. Dia sepertinya capek punya pacar Cegil. This is Cegil. Tuh dolep tuh sayang, mau dolep gak? Kan kamu suka yang manis-manis. Oh iya lupa, kamu udah punya yang manis. Wow! Kita sebagai manusia harus menikmati hidup guys. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Jadi live while we're young. Nguap. Kenapa dia nguap? Karena dia ngantuk, belum boci. Belum bobo ciang. Kok gitu? Emang kamu gak tidur di mobil? Wow. Cahaya matahari ilahi menembus jantung, usus, paru-paru, dan ulu hati. Au, vampir kena matahari. Au. Au. Jul, apa talenta lu? Gak ada. Gak semua orang punya talenta guys. Aku juga tidak ada. Tidak ada yang tidak punya. Hehe. Aku punya banyak dong talenta. Aku bisa nyanyi. Mau gue nyanyi gak? Ah shit. Here you go again. Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang dirimu?
interupsi karena ada yang minta foto, yaitu dia. Dia ngefans sama aku. Kita gak jauh beda ya. Jalan gini ya, biar kayak omong gitu. Tau gak? Katanya kalau orang jalan tangannya ke belakang bawa tuyul. Enggak, kayak om-om Cina. Iya, berarti kamu bawa tuyul. Ya, gendong tuyul di sininya. Kalau nggak percaya, saksikan bocah-bocah kosong. Iya. Kau bawa tuyul ya, sayang? Iya. Weh, kurang ajar lo. Cenggiwa. Bebas. Apapun, terserah kamu. Jadi kita mau makan daging goreng, oke? Lihat nih. Ciri-ciri orang yang pelihara tuyul. Nih, jalannya pegang kayak gini, artinya dia menggendong tuyul di sini. Coba kasih tuyul di sini editor ya. Nah, kelihatan nih. Hey, kamu. Perlu dirukiah kamu. Bawa tuyul ya. Hati-hati, Mbak. Mbak, hati-hati, Mbak. Ini orang bawa tuyul, Mbak. Ih, bawa tuyul. Kita dong tuyulnya. Kita dong tuyulnya. Oke. Ini di restoran Cunggiwa dan kita lagi mau makan. Kenapa sih manusia perlu makan? Karena manusia juga manusia, butuh makan. Padahal aku sudah mati di dalam. Sakit hati terhadap Vincent. Karena aku mengetahui bahwa dia piara tuyul. Guys, aku terlihat cantik banget pakai kacamata baru. Dikasih Vincent. Jadi ini buat aku selamanya dan aku bawa pulang. Oke? Okay? Aku mau di manja-manja, tapi kamu cuek-cuek aja. Aku mau di sayang-sayang, tapi kamu enggak sayang-sayang. Ih, kamu sayang-sayang aku ngapain sih? Wow! Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Pasti kamu cium aku biar aku gak bawel. Bentar, Molly. Kamu ngomong dulu sama kamera. Ya justru itu, kamu gak ngomong sama kamera. Lihat dulu ini komen. Enak ya ngerjain orang yang sabar. Apain sih dia pegang-pegang tangan aku? Wow! Aku bete sama kamu. Aku sebel sama kamu. Enggak sayang-sayang aku. Emang iya, orang tinggi itunya juga gede. Coba jawab sayang. Punya kamu berapa senti? Oh my god. Berarti kecil guys, karena dia enggak mau jawab. Ih. Aduh, kacamatanya jelek, aku jual aja. Kalau ini enggak mau dijual, kamu harus cium aku. Ngapain cium-cium? Kasih bawang putih. Bawang putih. Terus ini terserah. Itu sama siapa aja? Ini terserah pakai. Iya, betul. Ini. Dia gak suka sayur, sayang. Lu gak suka sayur kan? Bawang putih gue gak suka. Nih gini, ini terserah lu. Nah, makan bawang putih juga. Ya ampun, masa ibu gak suka bawang? Ibu kan bawa bawang. Lu ibu. Gini. Lu juga, cowok. Lu bawang putih. Enak. Coba Ju, contohin. Nah, jadi pasti gak enak kan nih. Aduh, gue gak suka sayur lagi, ya kan? Emang iya lu suka sayur? Jadi ini sawi kan? Kol. Oh, kol. Beda ya? Enggak, mending. Suara apa lagi?
lemak. Oh ada. Dagingnya mana aja? Bawang. Terus. Eh makan dong bawang nih, gua ambilin ya. Nasi, sumpah, nasi. Gua nggak bisa. Nasi lu udah. Ih, dicoba dulu. Yang kecil aja, yang kecil. Ayo lu. Ayo lu. Bener ya? Nggak suka. Cium dia dulu. Nanti. Ih. Kamu makan dulu. Aku mau ledekin dia. Kan anak sama mama sama bodohnya, guys. Masa ini bilang... Gue bilang kol, dia bilang sawi. Aslinya apa? Tata Vincent juga salah. Sama bodohnya berarti. Enak gak? Liatin semuanya. Gak boleh bergerak. Kamu harus di sini terus. Kalau kamu bergerak, kamu tidak sayang aku. Kasihan. Ih, kamu gak sayang aku? Kasihan juga Koko, terbully ya. Hai. Aku, Julian dan Vincent sudah kelar makan, guys. Kalau tinggi gue segini sedang ya, sayang ya? Anjas, ini lucu banget. Lucu. Terus sekarang Vincent lagi mau ke tempat pijit. Enggak deh. Bercandia. Replika. Oh, mau ke hoop. Dia lagi nge-live, guys. Ini namanya dunia entertainment, jadi kita harus aktif di sosial media, betul? Iya. Kamu support aku dong, kamu support aku gak? Saya serem. Oh tidak. Aku mau ke replika bentar. Parfum. Sekarang aku sudah sampai di toko parfum replika. Aku ada botol yang kecil ini loh, Mas. Tapi aku mau yang ini versi flower market, ada gak? Ada yang kecilnya? Ada refillannya juga? Untuk refillan gak ada, flower market dulu. Oh. Oh alah. Aku suka wangi ini. Tapi yang suka bukan aku, yang suka itu Vincent. Nah aku sukanya flower market. Tapi gak ada refillnya. Coba kita cium dulu ya. Sering. Nah enak wangi yang ini. Aku suka sekali tahu. Coba aku semprot punya aku sendiri ya. Kita lihat wanginya wangi yang mana. Betulnya kalau belum ada yang tahu, aku emang magang di sini. Gak ada yang mas senyum. Dua-duanya sih enak. Dua-duanya sama-sama aku suka. Aku jadi bingung harus pilih yang mana. Aku lebih suka yang ini sebenarnya. Tapi aku beli parfum tergantung pacar aku. Jadi kalau pacarku suka yang ini, aku beli yang ini. Kurang bucin apa lagi? Itu bukan bucin, itu bodok. Gak boleh kayak gitu loh. Siapa yang ngomong kayak gitu? Aku. Lu orang oe hantam loh. Yeah. Oh ya udah gak apa deh. Abisin punya aku yang lama dulu. Makasih mas. Ya udah guys, gak bisa. Jadi harus satu-satu. Ya pasarku di mana cok? Oh, atau dia di sana. Jadi inti sarinya adalah, halo, lagi foto keluarga ya. Wow, ini kayak punya Eca. Bagus gak? Coba tanya netizen. Bagus gak guys? Tar dulu sebentar. Bagus gak guys? Bagus gak Jul? Bagus. Ada warna lain gak sayang? Ini lucu tau ada antingnya gini. Pilihan Vincent bagus sih biasanya. Ikan hiu. Ikan gemoy. Cakep. Gemoy.
Eh, ada topi yang kayak gini kayak Jenny punya. Iya. Mau lihat Mas, ada enggak itunya? Paket headnya. Iya. Ada di situ ya? Ada di sana. Oke, guys, topi kedua. Ini apa sih poninya, Cok? Hah? Mana ya pacarku? Sayang, bagus gak sayang? Pakai tanya kayak Jenny Kavinsen. Gak suka? Kayaknya kayak tukang cilok kayaknya kan. Kayak tukang cimol ya, Mas? Iya, kayak tukang cilok. Tahu gak guys kenapa aku pakai topi ini? Karena aku mau menghantui kalian dengan bakso, bakso. Kenapa? Lu gak mau beli topi, Jul? Dibeliin Koko. Ya udah jual aja kepalanya. Ganti kepala baru. Ganti kepala baru. Yeay, aku dibeliin topi. Dan karena aku dibeliin topi, agak sini, sini Jul, sini Jul. Ya, jadi gue nge-vlog. Ini spoilernya. Ini spoilernya ya. Jadi gak enak nonton vlog gue kalau di spoiler ya. Karena dibeliin Koko topi, aku langsung memakainya. Sisanya aku pakai topinya. Karena itu keinginan kamu. Mwah. Makanya itu kita pakai sekarang ya, guys. Barang besok mau bar pakai ini aja. Kan kuning bajunya. Kuning bagus sama pink. Boleh. Sini Mas aku pakai. Oh, langsung pakai. Ya dong. Topi baru. Tuh, mau foto dulu dia. Oh, foto. Boleh. Kita berfoto-foto. Weh. Pakai topi barunya ya, Kak? Yo, idong. Wow, aku terlihat seperti telur. Oke. Okay, nice. Oke. Okay, iya, sama-sama. Makasih, Mas. Ih, cemburu ya, kamu cemburu ya. Ih, cemburu ya. Bisa buat pegang kamera nih. Dia emang gak cemburuan, guys, orangnya. Aku pindahin mobil dulu ya, kamu ke Union. Ikut, dulu. Ikut. Pindahin mobil doang. Ikut. Keluar dari mana? Kepala gua. Kepala gua gak jatuh. Gimana sih? Bagus. Sana kayaknya. Oke, okay guys, sekarang kita mau ke Dog Cafe. Di mana? Di Peak. Walaupun kita di Peak. Karena Julian mau main sama anjing. Jadi kita sebagai orang tua yang baik harus memberikan yang terbaik untuk anak kita. Oke? Okay? Terus aku dibeliin topi baru sama Koko karena menurut dia bagus. Jadi aku akan memakai topi ini selamanya. Dan dia tidak akan bisa melihat kepalaku yang tidak ada otaknya lagi. Au! Nggak enak pakai topi, aku nggak bisa nyender-nyender ke kamu. Oke, sekarang kita sampai di Dog Cafe. Dog Cafe ini adalah tempat yang dulu aku pernah kunjungi untuk bersama-sama main guguk. Aku yakin, anjir tapi kok aneh banget, aku yakin kita akan menyukainya bermain bersama guguk. Dereng, dereng. Oke. Aku pernah guys main cat-catan di sini. Cat-catannya aku gak ambil, coy. Dan mungkin sudah dibuang sama mbaknya. Tak apalah. Tak apa loh. Enggak apa-apa lo, jelek juga lo, punya aku lo. Oke, muter gimana ya muter? Anjas, anjas. Oke, Jul. Lu siap gak, Jul, buat main-main sama guguk? Kan lu trauma sama guguk. Oh iya, dia ngomong sendiri guys, dia guguk katanya. Banget sumpah. Tuh. Gigit kan? Takut kan lo, takut kan lo. Yang tadi kejar-kejar lo. Tuh ih, langsung ya.
Tuh digendong tuh. Itu apa ya? Itu kayak aja di film-film. Iya. Guys, kan suruh pakai sepatu ya. Nah. Cukup. Coba. Masih cukup kan? Ini 48 setengah. Udah. 48 setengah guys, mana cukup dia? Yuk. Bungkusnya sedikit, bungkusnya kecil banget. Hi baby. Tuh aku mau kebungkus. Kalau punya kamu tuh cuman iya, punya kamu cuman ini doang. Tuh, punya aku kebungkus tuh. Tuh kan? Oke. Okay. Jadi guys, hari ini kita akan bermain gogok bersama. Oh iya iya. Mbak takut. Mbak gimana? Mbak kerja di sini takut, Mbak. Ini kan gemoy ya, sayang. Oh digangguin. Oh iya iya iya. Ya. Oh sayang. Lu dulu, Jul. Nah, mampus lu. Ayo, mampus lu. Hi baby. Hi. Lucu banget. Nah, mampus lu takut kan? Mampus takut kan lu? Baik, coba lu usap dong. Oh iya. Eh, jangan cium-cium memeuku. Eh, jangan cium-cium memeuku. Wih. Hai. Hai baby. Lu tertarik sama lu? Hey, what are you doing sih? Sini. Lucu. Alex sayang. Alex. Nyu. Kenapa kamu ke situ? Sayang. Lucu. Nyu. Gede banget. Iya lucu. Siapa nih? Aku digaruk-garuk. Geli sayang. Sayang geli. Sayang geli. Alex, ayo kita lari. Ngejar-ngejar aku ya. Kamu mungil banget sih. Michi? Michi mungil banget, Michi. Michigo. Hai Michi. Kamu iri? Michi tahu gak kenapa kamu namanya kayak ramen? Karena kamu enak untuk dimakan. Jangan makan aku. Enggak dong, enggak makan, siapa yang mau makan, oke? Okay? Oh sayang. Ya. Oh. Nah, enak. Ini lucu. Lucu. Halo guys. Ini namanya Milky. Milky adalah anjing yang suka berkeliaran di universe. Dan dia suka minum permen. Kenapa kamu mulutku bau ya? Gak mau. Yaudah aku gini. Aku akan berlari. Dan aku akan melihat apakah ada yang mengejar aku. Iya. Piwin. Yang ngejar gue. Fuck, kata gue teh. Hi, my doggy. Lihat aku. Lihat aku. Woi. Doggy, please kejar aku. Wih. Hey, guguk. Lihat aku. Lari. Gak ada yang ngejar aku. Tuh kan, Koko tuh penyayang makhluk hidup guys. Baik nempel sama dia, Guguk nempel sama dia. Karena vibes dia tuh calm, introvert dan sangat baik. Jadi makanya aku overthinking karena aku takut dia pergi kemana-mana dijilatin orang. Wow. Dan aku, oh my god, aku akan cemburu. Sayang, kamu menikmati ya dijilati orang ya? Hey.
Oh gemoy tuh, ya dia sedih. Ih lucu, sayang lucu banget. Coba gini dong, coba gini dong. Coba gini dong. Gak apa coba. Dia mendekuk, dia gak mau digini dong. Coba gini dong sayang. Oke, ayo let's go. Oh my god. Iya, sayang. Tuh kan. Waduh. Wait, jangan mengganggu. Kau tadi dia mengejar aku. Ih, lucu. Kenapa sih dia manja-manja ke kamu? Guys, lihat deh. Vincent nih pembisik dogi-dogi kecil. Tuh. Semua pada di dia. Kamu suka yang kecil-kecil ya, sayang? Aku juga mungil loh. Hello, lihat sini dong, senyum dong. Tuh, tinggi sebagong, seperti Titan, tapi sukanya anjing kecil. Aku sukanya anjing gede, karena besar. Oke, aku lanjutkan interview kita hari ini ya. Oke, Alex. Jadi, maksud kamu, kamu mau ngaku kamu selingkuh dari aku? Terus kamu pikir aku bisa maafin gitu aja? Stop pegang-pegang aku! Stop pegang-pegang aku! Kamu gak tahu betapa sakitnya hatiku ketika mendengar kamu selingkuh. Alex, tatap mata aku. Alex! Kenapa kamu masih ngeliatin cewek lain, Alex? Bodoh amat! Hey Alex, terima kasih sudah berakting denganku. Kamu lolos jadi bintang Hollywood. Kayaknya pacarku udah mulai gila. Tuh, pacarku kayaknya udah mulai gila deh punya pacar kayak aku. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Tuh, Vincent mah setia orangnya satu anjing seumur hidup. Kamu juga sama aku ya. Oke. Tuh, tuh, ih dia ngikutin. Sayang, giran aku yang mau diusap-usap, kamu gak usap-usap. Giran anjing diusap-usap. Tuh, kamu usap-usap, coba aku minta diusap-usap, mana? Aku langsung curhat ke Nadia Omara. Ih, lucu banget. Kamu juga bisa ya? Ya kan? Kamu juga bisa. Apa sih aku cemburu, guys? Tahu dia. Mas, dia cewek cowok, Mas. Saya kamu selingkuh. Sini ikut dulu. Iya. Sini. Sini. Jangan mau. Ah, sama aku aja. Sama aku aja ya. Tuh. Hah? Waduh, weh. Ya Allah, Cok. Hai. Plastik dibawa lari. Weh, plastik gue dibawa lari Snowy, anjay. Kenapa sih guguk-guguk ini? Tuh, koko tuh. Kasihan deh lo, pasti kamu kecewa. Hahaha, pasti kamu kecewa. Guys, aku mau ikut berantem sama anjing-anjing gede ini. Kalian lihat aku ya. Aku mau ikut berantem. Kok gak ada yang ke aku sih? Lihat ya. Kasihin gak bisa turun. Iya sini Sena. Ayo Sena turun Sena. Sena. Sini Sena. Oh Sena. Sena. Ih, guys lucu banget ya di jalan sama anjing kecil kayak. Tuh Sena ya, Sena pinter ya. Tuh Sena sama Koko ya. Tuh, kok gak ada anjing yang mau sama aku ya? Aku akan menculik seseorang. Aku akan menculikmu. Karena tidak ada anjing yang menghampiri aku.
sini. Don't be scared, aku tidak gigit kok. Hahaha, aku akan membuat kamu takluk dengan aku, oke? Okay? Tuh. Lucu. Oke. Aku akan membuat anjing ini terlelap bersamaku. Eh, gak kelihatan. Hey, emang kalian doang yang dikerumunin anjing? Aku juga. Ema, A-U, I feel like Terminator. Na 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 na. Na 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 na. Uma A-U, I feel like Terminator. Na 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 na. Na na na. Eh, Strada! Strada! Anjing aku tetap juga! Guys, ada Strada! Ih, ini masih kecil ya, Mas? Anjingku juga tackle persona kayak gini. 8 tahun. Anjingnya manja, klingi, terus 7 bulan. Oh, 7 bulan. Baru 7 bulan. Eh, Alex. Alex, kamu stop menjadi cogil. Jangan jadi Mahathir. Mas, ini ntar dimakan enggak ya dia? Dimakan enggak sama yang lain? Dia gemeteran. Kasihan gemeteran. Ini persis kayak anjing aku, guys, namanya Strada. Lucu, eh Strada, ih lucu guys, aku jadi inget Strada, tapi anjingku udah tua, 8 tahun. Tuh, semua anjing ke Koko, gak ada anjing yang ke aku anjay. Emang aku nenek lampir, gak ada yang mau. Mas, gak ada anjing yang mau sama saya. Saya merasa sedih dan tuh, kamu gak bagi-bagi. Dasar tamak dan rakus. Au! Hei, denger ya. Anjing tuh bisa merasakan hawa yang positif dan negatif. Kalau hawanya negatif, ngapain dia ke orang itu? Eh, Strada! Ya kan gue nenek lampir. Ini Strada, Strada, aku janji aku tidak akan menyakiti kamu. Kan anjingku juga tackle. Nah, kan gak betah kan? Oke, turun ya. Yaudah. Nih. Tuh. Nah. Dia bobo. Tuh dia bobo guys, tuh. Tuh kan lucu kan? Strada. Kamu tahu gak aku punya anjing persis kayak kamu? Tapi udah 8 tahun, Strada. Dan aku kayak sedih. Kan aku janji ke dia bahwa sebelum aku menikah nanti, aku pingin kasih dia a perfect life, you know. Sayang. Wow. So cute and gemoy. Tuh guys. Eh, Strada. Tapi dia gemeteran. Nih, ikutin Koko terus guys, Sena. Waduh, kamu mau dikawinin. Guys, hidungku merah. Dan tadi aku belanja barang-barang buat Strada, anjing aku yang sudah 8 tahun dan aku nangisin waktu live karena aku takut dia mati sebelum aku menikah. Dan yang bawa barangnya Koko. Dan kita mau balik, guys. Ada Royal Canin, suplemen sama tempat bobo. Dan kita mau balik karena kita sudah capek. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Buset. Share ke grup keluarga, grup teman-teman, grup joki dan sebagainya. Bye bye. Bye bye guys. Gak bisa deh, penuh anjing, penuh bulu anjing. Bye guys.